Sekali dayung dua pulau terlampaui, itulah Pameo tepat untuk aktivitas Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh di RT Idawati Senin 12 April 2021. Sembari memantau perkembangan keterampilan menjahit, Diah menyempatkan diri berbagi nurani dengan merayakan tradisi megang berupa makan bersama anak-anak binaan Panti Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Diah melakukan itu sebagai bagian dari rangkaian menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh besok. Diah mengaku sangat mengapresiasi program-program Dinas Sosial Aceh yang banyak menyentuh langsung kepada masyarakat, salah satunya dengan pembinaan bagi anak-anak kurang beruntung yang ditampung di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh tersebut. Dia mengatakan, di era saat ini memiliki keterampilan menjahit mampu mendatangkan keuntungan yang besar, sebab jasa menjahit busana tidak akan pernah redup, karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bahkan di era modern saat ini, sektor fashion kian digandrungi. Jika dilihat dalam konteks bisnis, kata dia, para peserta didik dapat memanfaatkan keterampilan menjahit itu dengan membuka jasa jahit busana saat kembali ke masyarakat. Maka itu dia mengingatkan kepada seluruh peserta didik untuk dapat serius dan tekun dalam mempelajari keterampilan menjahit itu, sehingga Aceh melalui generasinya bisa terus berkembang dan mandiri dari hulu hingga ke hilirnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Yus Rizal mengucapkan terima kasih karena telah memberikan motivasi bagi para anak-anak binaan di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Yus Rizal mengingatkan kepada para peserta didik untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah Aceh itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kunjungan saya di tahun 2021. Hari ini di lantai 26 ya, anak didik kita. Dan tadi sudah keliling, sudah mulai ada hasil. Nantinya bisa seperti ini hasilnya, sama-sama nanti dari baik dari UPTD maupun pihak-pihak instruktur nanti sama-sama bisa mengawal, dan mudah-mudahan ilmu yang nantinya didapat, ilmu-ilmu skill-skill menjahit ini nanti bisa langsung dipraktekkan di dunia nyata dan bisa menjadi mata pencarian bagi adik-adik ini. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan skill-skill ini nantinya bisa berdaya guna, mensejahterakan baik keluarganya maupun diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.